Ada nggak kalian kepikiran ingin membuat animasi hanya lewat Android doang? Halo, balik lagi di channel kita-kita. Pada video kali ini gue mau kasih info nih aplikasi yang bagus buat kamu agar kamu bisa membuat animasimu sendiri hanya lewat Android doang. Dan apa itu aplikasinya? Ini dia. VivaClip. Oke, aplikasi dari VivaClip ini adalah aplikasi yang bagus dan juga simple dalam membuat animasi di Android. Di mana pada aplikasi VivaClip ini mempunyai editor yang simple sehingga mempermudah kamu dalam membuat animasimu sendiri tanpa harus ribet. Dan kelebihan dari aplikasi ini ialah kamu dapat membuat animasimu dengan cara gaya gambarmu sendiri sehingga kamu bisa menciptakan kartunmu sendiri tanpa perlu PC. Untuk aplikasi VivaClip ini, kamu bisa mendapatkannya di Play Store secara gratis. Dan satu lagi tambahan, untuk aplikasi ini bersifat offline dan juga tidak ada iklannya sehingga membuat kamu nyaman dalam membuat animasimu. Animate Me. Bagi kalian yang ingin membuat animasi mirip Minecraft, maka kalian bisa gunakan aplikasi dari Animate Me ini. Dikarenakan dalam aplikasi ini terdapat karakter-karakter Minecraft yang bagus-bagus. Dan bukan cuma itu aja, melainkan masih banyak lagi karakter-karakter unik yang ada di aplikasi ini. Untuk dalam membuat animasi dalam aplikasi ini sangatlah mudah. Kamu hanya tinggal mengatur saja gerak posisi karakter yang ada di aplikasi ini, sehingga kamu tidak perlu lagi merepot-repot menggambar animasimu sendiri. Jika kamu suka, kamu bisa mendapatkannya di Play Store secara gratis. TwinCraft. Apabila kamu ingin membuat sebuah kartun di Android, maka kamu bisa gunakan aplikasi dari TwinCraft ini. Dikarenakan, pada aplikasi ini, kamu akan dengan mudah untuk membuat kartunmu sendiri dengan cara kamu hanya tinggal mengatur posisi letak tubuh yang ada di aplikasi ini. Dengan layar yang banyak, sehingga akan mempermudah kamu dalam membuat kartunmu sendiri. Dan untuk aplikasi ini, kelebihannya yaitu memiliki terdapat jenis karakter yang bagus-bagus. Serta yang kerennya, kamu bisa memasukkan musik ke dalam aplikasi ini dan juga mendubbing suaramu sendiri, sehingga kamu sudah bisa membuat kartun dengan jalan ceritamu sendiri hanya dengan Android saja. Dan sangat disayangkan untuk aplikasi dari TwinCraft ini masih belum tersedia di Play Store Indonesia, melainkan kalian harus menggunakan Play Store India. Oke, jadi itulah aplikasi yang dapat membantu kamu dalam membuat animasimu lewat Android doang. Semoga bermanfaat. Jika kamu suka channel ini, jangan lupa di-subscribe agar kamu bisa mendapatkan info terbaru tentang update aplikasi. Saya admin dari channel kita-kita, sampai jumpa di next video.